Gubernur Jambi yang diwakili Sekda Provinsi Jambi M. Dianto membuka secara resmi Festival Kerinci. Festival Kerinci dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 3 hingga 7 November 2019. Festival Kerinci tahun 2019 turut dihadiri oleh Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Irwan, Deputi Area 2 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sejumlah kepala daerah Provinsi Jambi dan provinsi tetangga, anggota DPRD Provinsi Jambi, unsur Forkopimda, dan kepala OPD Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci. Kehadiran para tamu undangan disambut dengan atraksi dua orang pemuda Kerinci yang membawakan pedang dengan gerakan silat. Kemudian dilanjutkan dengan tarian sekapur sirih yang menjadi ciri khas di Kabupaten Kerinci sebelum memulai suatu acara. Festival Kerinci tahun 2019 dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 3 hingga 7 November 2019. Festival Kerinci dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni lokasi pertama yang menjadi tempat pembukaan di objek wisata Danau Kerinci dan lokasi kedua yang menjadi tempat penutupan nantinya di Kayu Aro. Festival Kerinci tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto melalui pemukulan beduk yang disaksikan oleh seluruh tamu undangan. Dalam sambutan Gubernur Jambi yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Jambi, M. Dianto mengatakan, melalui event nasional Festival Kerinci yang dilaksanakan setiap tahun, pemerintah Provinsi Jambi terus mendukung dan mendorong potensi pariwisata Kabupaten Kerinci agar dikenal lebih luas, sehingga banyak wisatawan yang datang ke Kerinci. Sekda juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif dengan memadukan ide dan teknologi dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kerinci. Festival Kerinci merupakan salah satu upaya kita untuk mengembangkan paradigma baru kepariwisataan dengan dasar pemikiran pemanfaatan keberadaan potensi sumber daya alam yang unik dan khas, keberadaan keanekaragaman hayati yang tersebar luas di bumi sakti alam Kerinci ini. Oleh karena itu, pada hari ini saya kembali menghimbau kepada para bupati dan wali kota serta seluruh masyarakat Jambi, bukan hanya dalam rangkaian event Festival Kerinci ini saja, tapi untuk itu kita harus melakukan dari mulai sekarang dan ke depan. Mari kita kembangkan ekonomi kreatif dengan memadukan ide, art, dan teknologi. Festival Kerinci telah terdaftar dalam 100 kalender event wisata Indonesia tahun 2019. Festival Kerinci menjadi agenda untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci ke kancah internasional. Kita ketahui bersama bahwa Festival Kerinci yang kita laksanakan ini adalah event pemengkap Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang telah terdaftar dalam 100 kalender of event wisata Indonesia tahun 2019. Festival Kerinci merupakan agenda untuk promosi potensi kepariwisataan ke kancah internasional dengan tema Kerinci Maju, Kerinci Lebih Baik dan Berkeadilan. Pembukaan Festival Kerinci tahun 2019 dimeriahkan dengan penampilan tarian massal menolak bala, yakni tarian yang dilakukan untuk menolak bala atau bencana. Tarian ini dibawakan dengan baik oleh para penari dan memukau para penonton. Festival Kerinci tahun 2019 diselenggarakan dengan berbagai acara menarik, seperti resepsi pernikahan massal pada hari Selasa 5 November, pemecahan rekor muri memetik teh di Kayu Aro dengan peserta sebanyak 3.805 orang sesuai dengan ketinggian Gunung Kerinci. Pemecahan rekor dilaksanakan pada hari Rabu 6 November di Simpang Tugu Macan, Kayu Aro. Fendri, JEK TV melaporkan.